Oke, guys. Kita berada di alas. Kita sambil bawa layangan ini, geng, menuju Alas Purwo. Wah, ramai sekali. Di tempat parkir guys, ini pengunjungnya rame mas eh. Ini mas eh, info angin mas eh, kita sampai di tempat ini mas eh. Ini Alas Purwo mas eh. Sudah dipasang itu tuh buktinya mas eh, ada kewan mas eh. Berdua bertiga itu satu keluarga. Awas kaplok minggu. Kita masuk lorong mas eh, sambil bawa layangan mas eh. Ini mas eh. Ini loh. Ini tidak ada orang sama sekali mas eh. Senarnya mas eh? Sudah mas eh. Sudah. Sudah. Kita bawa layangan kecil saja mas eh. Kalau besar nanti hewan-hewan di sini takut mas eh. Belok kiri mas eh, kiri. Tapi kita lihat di depan juga nggak apa-apa mas eh. Tuh banyak yang makan mas eh. Sana, mantap itu. Ini suasananya seperti di Escobar. Sebelah sana pocinggir. Ngapa men? Apa kau jirjir? Apa? Kena? Ini kelurangnya raiso. Kesit tuh. Celurut. Iya. Nah kita sudah tiba di pantai. Ini banyak manusia umbruan di sana. Tuh. Banyak sampah mas. Tapi anginnya gede mas. Wih rame yo. Rame yo, pocingki yo. Suruh sini mas. Suruh nih. Wih silo mas. Ayo. Permen dan stiker mas sangar mas anggota Ultraman harus punya ini Swatch. Hei kegedean angin hei kesuran betul. Nggak tebing. Woshang. Ini kayak kura. Ini kan anjing, ini enggak sih. Ini sikile setoknya cacat. Ini setoknya sikile cacat di ini buntutnya. Hehehehe.
mangan. Pasirnya wapi. Pasirnya bulat. Tambah sore anginnya sudah tambah besar lagi, geng. Tadi cuwili pol. Dan juga pengunjungnya sudah mulai habis. Tadinya pol. Itu mataharinya sudah turun dan menuju malam. Layangannya terbang, tapi ya gitu, tidak bisa terlalu tinggi kalau di sini. Ini sekaligus liburan begitu. Oke geng, kita sudah selesai menerbangkan layangan di Taman Nasional Alas Purwo ini. Lihat, kalau hari-hari biasa biasanya seperti ini jalanannya. Berhubung hari ini tahun baru, makanya ramai seperti tadi. Oke, tetap di Nuklir TV. Kalian bisa request konten di komentar. Goodbye.